Pemirsa, kejutan datang saat pendaftaran calon peserta Pilkada Jakarta 2024. Calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung dalam Pilgub Jakarta adalah Pramono Anung, bukan Anies Baswedan seperti yang dirumorkan. Hari ini Pramono Anung dan Rano Karno mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilgub Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Di hari yang sama, pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil dan Suswono pun mendaftar. Lantas kemanakah suara para pendukung Anies Baswedan nantinya akan berlabuh? Hari ini calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta. Berbeda dari yang diperbincangkan halayak sebelumnya, ternyata untuk Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan tidak mengusung Anies Baswedan. PDI Perjuangan tetap dengan prinsipnya mengusung kader sendiri untuk melaju di kancah Pilkada 2024. Yang diusung adalah politisi senior PDI Perjuangan yang juga merupakan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia dipasangkan dengan mantan Gubernur Banten yang juga kader Partai Banteng, Rano Karno. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta dengan menaiki oplet sidul. Pendaftaran pasangan yang akan melaju di Pilgub Jakarta ini dimeriahkan oleh arak-arakan para pendukungnya. Sejumlah politisi senior PDIP juga turut menyertai. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dul Karno mendaftarkan diri menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua KPUD, berdasarkan PKPU yang baru, maka syarat telah terpenuhi untuk didaftarkan dan semua dokumen telah kami sampaikan. Kalau nanti masih ada perbaikan, tentunya akan kita lakukan perbaikan. Saya dan Bang Dul terus terang, terutama saya pribadi dan termasuk Bang Dul, sama sekali 5 hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu juga tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah, dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Di hari yang sama, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus juga mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Menteri Pertanian Suswono. Pasangan Ridho ini menyatakan siap menghadap pesaing-pesaing mereka di kontestasi Pilgub Jakarta dengan visi-misi mereka. Ini senang. Jumlah kontestannya insya Allah kalau lancar kan menjadi 3 ya. Semakin banyak semakin baik. Waktu saya wali kota kontestasi 8 pasang, Pilgub Jabar 4 pasang, sekarang 3 pasang. Sehingga yang diuntungkan adalah warga Jakarta yang akan mendapatkan tawaran-tawaran adu gagasan yang mungkin cocok. Kalau ternyata yang cocok kami di tanggal 27 November, ya Alhamdulillah kami akan melayani masyarakat sepenuh hati karena pada dasarnya kami ini pelayan masyarakat. Saya dulu wali kota gubernur, beliau dulu menteri kabinet, jadi kekuatan pengalaman ini akan menguatkan kondusivitas dan kerja-kerja yang lebih cepat. Dalam Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan akan ada 3 poros. Selain pasangan Pramono Rano dan Ridho dari jalur independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana siap menantang kedua paslon tersebut. Namun yang jadi pertanyaan, kemana nantinya suara pendukung Anies Baswedan akan berlabuh? Apalagi dari jajak pendapat sejumlah lembaga survei, elektabilitas Anies Baswedan masih menduduki posisi puncak. Apakah akan ada kejutan lain di Pilgub Jakarta 2024 ini? Tim TV One mengabarkan. Pemilihan Gubernur Jakarta menghadirkan kejutan demi kejutan. Ridwan Kamil yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat justru bertarung di Jakarta. Sementara Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur Jakarta justru tidak ikut dalam kontestasi. Ya, padahal tingkat keterpilihan Anies Baswedan pemirsa di Jakarta ini menempati posisi puncak.
Pasangan Ridwan Kamil Suswono akan bertarung melawan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Lantas siapa yang akan menang, pemirsa? Selain itu, kemana pula berlabuhnya suara pendukung Anies Baswedan di Jakarta ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus Koalisi Indonesia Maju, Sekjen PAN, yaitu ada Mas Edi Suparno, kemudian juga ada politikus PDI Perjuangan, Bang Putra Napaban, dan juga ada pakar politik, Mas Henry Satrio. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Ya, baik kabarnya. Nah, pertama saya ingin ke Bang Putra terlebih dahulu. Bang Putra, apa pertimbangan yang akhirnya memutuskan memilih nama Pramono Anung? Karena kemarin yang kita dengar nih ya, nama Anies Baswedan nih yang tampaknya akan digadang-gadang. Ya, dengan Pak Anies Baswedan kan kita menjalin komunikasi politik ya. PDI Perjuangan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Pak Anies, tapi belum tentu konteksnya terkait dengan pilkada gitu kan ya. Belum tentu juga, bukan berarti konteksnya hanya sebatas untuk pencalonan. Tapi biar bagaimanapun Pak Anies adalah seorang tokoh, tokoh nasional, tokoh di Jakarta, dan tentunya waktu itu kalau nggak salah DPD ya, DPD DKI, DKJ Jakarta yang berkomunikasi dan saya hadir. Dan banyak sekali yang kita bahas di sana, jadi temanya tidak hanya sempit masalah pencalonan atau tidak calonkan. Bahwa kemudian ada interpretasi, rumor, dan segala macam. Kalau kami di PD Perjuangan sampai surat penugasan itu belum ditandatangani, ya sah-sah saja. Tapi kan penugasan itu kan akhirnya diberikan kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano. Dan itu akhirnya mereka mendaftar berdua dan diantar oleh pengurus PD Perjuangan ke KPUD DKI. Jadi kalau kita bicara yang pasti-pasti aja. Tapi bukan berarti komunikasi politik itu tidak boleh dijalin. Kan bolak-balik kan masyarakat meminta PDI komunikasi dong, PD Perjuangan ngobrol dong, segala macam. Nah, komunikasi politik kita bangun, kita lakukan, dan tapi kan bukan berarti itu adalah yang final. Karena komunikasi politik harus cair ya Mbak ya. Jangan semua hanya dibatasi pada kalau mau mencalonkan harus komunikasi. Enggak, berkomunikasi dan ngobrol dan berdiskusi, minta pendapat, minta masukan, apa sih yang harus dibenahi di Jakarta, masalah-masalah apa sih, tantangannya apa sih. Daerah kekhususan Jakarta yang sudah jadi DKJ sekarang, bukan jadi DKI lagi, juga perlu masukan dari Pak Anies seperti apa. Bang Putra. Nah, hal-hal seperti ini kalau menurut saya janganlah kita batasi ya. Hanya sebatas pencalonan, terus juga kita ke KPUD sama-sama. Belum tentu. Nah, sudah pilihan kepada Mas Pramono ya menurut saya adalah pilihan yang sangat wajar ya. Karena biar bagaimanapun Mas Pramono itu punya pengalaman. Mas Pramono di DPR itu 4 tahun loh. Dan juga pernah jadi sekjen partai, pernah jadi wakil sekjen, dan menteri sekretaris kabinetnya 2 periode. Jadi beliau itu adalah seorang administrator yang handal, dan jangan-jangan saat ini adalah administrator terhandal di Indonesia saat ini, gitu loh. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat logis dan wajar dengan perhitungan ibu ketua umum yang sangat mantap. Di mana daerah khusus Jakarta nanti, ya daerah khusus Jakarta itu nanti tidak jadi ibu kota lagi. Tapi seperti ini, Bang Putra, yang dilihat oleh PDI Perjuangan apakah hanya kadernya saja? Ini memang dari internal. Bagaimana dengan kalkulasi elektabilitas, popularitas, kemudian rekam jejak? Karena ya, kemarin tarik ulurnya kesannya alot sekali. PDI kan tradisinya selalu kayak gitu kan ya. Artinya saya jadi wartawan lama, saya jadi kader partai, ikut dalam pilkada 2018. Memang survei dan elektabilitas itu menjadi pertimbangan. Tapi buat PDI Perjuangan itu tidak segala-galanya. Waktu kita mencalonkan calon gubernur Jakarta 2012, emang karena elektabilitas? Oh tidak. Calon PD itu yang paling rendah di bawah. Itu kan sudah terbukti bahwa elektabilitas tidak segala-galanya. Kalau partai lain feelingnya dan pengalamannya lebih mengandalkan elektabilitas, silakan-silakan aja. Tapi dapur PDI tidak seperti itu. Dan itu terbukti di Jakarta. Elektabilitas itu ternyata bisa dikalahkan. Popularitas itu bisa dikalahkan dengan apa? Dengan kerja, dengan program, dan dengan kita turun ke bawah. Pak Pramono dan Bang Rano tadi sudah janji akan turun di 12 titik setiap harinya, itu nggak mudah. Saya dari Dapil Jakarta Timur turun di 12 titik, itu luar biasa. Okay. Ya turun itu turun benar, berarti itu dari jam 8 sampai maghrib itu. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Mas Edi. Mas Edi, ini lawannya ternyata Pramono Anung dengan Rano Karno. Rano Karno ini mungkin cukup beken, cukup banyak orang yang tahu. Ngerasa Rano Karno ini adalah calon yang ataupun saingan yang cukup kuat kah? Ya, kita menganggap semua yang akan maju di Pilgub Jakarta ini sebagai pesaing yang kuat. Semuanya adalah petarung. Baik itu Mas Pram, Bang Rano Karno, maupun Pak Dharma dan Mas Kun Wardana. Itu adalah petarung-petarung yang tangguh semua. Tidak mungkin mereka memberanikan diri maju di dalam kontestasi Pilgub DKJ ini kalau memang mereka tidak siap lahir dan batin,
tidak siap untuk tarung dan tarungnya all out. Apalagi kita sudah semua tahu bahwa barometer politik di Indonesia yaitu ada di Jakarta. Dan Jakarta meskipun sudah tidak menyandang status sebagai ibu kota lagi, tetapi tetap semua kegiatan baik itu perpolitikan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah yang besar, yang nasional, itu masih menjadi pusat pembahasannya di Jakarta. Nah sehingga Jakarta itu kedepannya pasti akan memegang peran yang sentral di dalam percaturan politik dan di dalam pembangunan nasional kedepannya. Tetapi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa seluruh kontestan yang kita anggap sebagai petarung ini, tentu kami juga sudah mempersiapkan formula bagaimana untuk kemudian melajukan kandidat kita untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Banyak yang menyaksikan bahwa Kang Ridwan Kamil, mohon maaf saya ralat, Bang Ridwan Kamil, sudah nggak boleh Kang lagi. Jadi Bang Ridwan Kamil ini sebagai Cagub Jakarta, ini akan maju karena beliau sudah diketahui sebagai tokoh nasional. Diketahui secara luas di media sosial, baik itu terkait kinerjanya di Jawa Barat, baik itu juga sebagai seorang ahli perkotaan, menata kota Bandung dengan baik, yang akan dibawa kesuksesannya itu di Jakarta. Dan terhadap seluruh pemilih muda milenial, ya yang memang sangat melek terhadap isu-isu yang memang disampaikan di media sosial, beliau salah satu di antara yang mampu mengkomunikasikan gagasannya, pemikirannya kepada kaum muda milenial itu. Nah, sementara kita lihat kematangan dari Pak Suswono sebagai seorang mantan menteri, seorang politikus yang sudah punya rekam jejak yang panjang, itu akan menambah kekuatan Bang Ridwan Kamil, dan itu saling akan menyimbangkan. Satu muda, tokoh muda yang digandrungi milenial, satu tokoh senior yang memiliki asam garam yang cukup panjang. Nah, ini yang menjadi modal kuat kita untuk maju dan kemudian bertarung di Jakarta. Kita tahu bahwa PDIP dan kekuatannya di Jakarta sangat-sangat kuat. Kita tahu juga tetapi bahwa pemenang pemilu di Jakarta di tahun 2024 itu adalah PKS yang dipresentasikan melalui Pak Suswono dalam hal ini. Nah, dan basis yang kemarin banyak yang mendukung pasangan Mas Anies di pemilu 2017, pilkada 2017 di Jakarta, itu adalah basis-basis PKS dan Gerindra, karena dua partai pengusung utamanya adalah kedua partai tersebut yang dua-duanya sekarang bergabung di dalam koalisi partai Mas mendukung Edi Suparno. Pak Kang, mohon maaf lagi, Bang, masih Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Mas Edi Suparno, meskipun basis pendukung Anies Baswedan sudah beralih, sudah pindah haluan ke Koalisi Indonesia Maju, tapi akankah kalau dalam konteks Pilkada 2024 ini akan berlabuh kemana mereka? Apakah ke RK atau ke Pramono, Rano? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang, pemirsa. Kita ke Bang Henry Satrio, apakah betul Bang Henry Satrio klaim dari Kim bahwa basis pendukung dari PKS, dari PKB ini juga sudah pindah pula ke Kim, tidak lagi loyal sama Anies? Bang Hensat melihatnya bagaimana, Bang? Ya, nggak apa-apa juga. Dan itu menurut saya sih tepat juga kalau Kim bilang begitu. Karena kan secara perhitungan partai politiknya kan sudah masuk ya ke Kim. Tapi yang menarik, Mas Andro, dalam perhelatan Pilgub kali ini, memang saya menilainya masing-masing calon gubernur ini mengandalkan calon wakil gubernur untuk mendapatkan suara gitu. Karena secara basis elektoral dan popularitas ya, kedua wakil gubernur ini lebih menjanjikan ketimbang gubernurnya. Ridwan Kamil, ya dia tokoh nasional, tapi tetap saja dia dipersepsikan berada di luar Jakarta. Dan banyak yang sudah paham bahwa dia adalah di Jawa Barat. Persija Jakarta misalnya, Jakmania memahami posisi Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil kekuatannya memang ada di Pak Suswono yang dari PKS dan pemenang pilek di Jakarta. Mesin partainya bisa digerakkan. Sementara Pramono Anung dan Rano Karno ini masih terlalu dini memang untuk melihat bagaimana kekuatan Pram di Jakarta. Karena walaupun dia terkenal, tapi kehadirannya kan cukup mengagetkan. Apalagi banyak sekali kemarin pendukung Mas Anies yang meraba-raba, bahkan memimpikan PDI Perjuangan akan mencalonkan Anies Baswedan. Tapi Rano Karno itu sangat dicintai di Jakarta melalui dul anak sekolahannya itu. Jadi saya ngebayangin, membayangkan itu nanti salah satu tim sukses andalannya Pram Rano itu adalah keluarganya Sidul.
Tapi juga perlu dicatat pilkada kali ini kan sifatnya serentak. Jadi nggak bisa saling membantu tuh. Kekuatan motor lokal itu akan menjadi penentu. Misalnya begini maksud saya. Pada saat pilpres, kalau Jakarta kekurangan kekuatan, Jawa Barat tuh bisa bantu tuh. Bekasi bisa bantu, Depok bisa bantu. Sekarang nggak bisa. Jakarta urus sendiri. Karena yang lain juga ngurus dirinya masing-masing. Jawa Barat lagi sibuk, Banten juga lagi sibuk. Bekasi sibuk, Depok sibuk, Tangerang sibuk gitu. Baik. Jadi artinya memang akan memanfaatkan kekuatan masing-masing. Nah, kekuatan saat ini secara motor penggerak di akar rumput memang kekuatannya ada di PKS. Jadi kalau kemudian Kim mengklaim bahwa para pendukung Anies Baswedan akan bersama mereka, sementara ini harus disetujui karena itulah memang yang terjadi. Pramono Anung kan terlalu mengagetkan ini. Terlalu dini juga kita membicarakan bagaimana kekuatannya. Walaupun saya bisa membayangkan bahwa sebagai partai kader yang DNA-nya adalah perjuangan, harus menang kata Ibu Mega. Yang penting kader gitu. Ini partai siap kalah. Karena siap kalah maka akan all out di Jakarta gitu kira-kira. Mas Henry Satrio, ini mungkin harus dipertegas lagi. Selain memang kita tahu bahwa PKS memenangkan suara di Jakarta kemarin ketika pileg, tapi kan kita juga harus tahu bahwa Anies Baswedan bukanlah bagian dari partai politik, bukanlah anggota partai politik, meskipun sempat dekat dengan partai politik. Nah, kita tahu juga kalau Anies Baswedan itu elektabilitasnya, popularitasnya sangat tinggi di DKI Jakarta. Kira-kira nanti para pendukung Anies Baswedan yang berharap Anies Baswedan maju dalam kontestasi politik Pilkada Jakarta ini akan kasih suaranya kemana? Apakah fix akan memberikan suaranya kepada calon Ridwan Kamil atau mungkin ada hal lain yang Mas Henry potret? Kalau ke PDI Perjuangan kan sementara masih ada kekecewaan. Dan kemudian kecil sekali ada capture moment antara Anies Baswedan dengan Pramono Anung. Berbeda dengan capture momennya antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Ada main bola segala gitu. Terlebih lagi memang PKS yang sangat dekat dengan Anies Baswedan. Jadi kemungkinan besar juga mereka akan setia dengan PKS. Jadi per hari ini karena pergerakannya Pramono Anung dan Rano Karno belum terlihat. Jadi saya harus mengatakan memang mendukung Anies akan lebih berat ke Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Karena memang kedekatan-kedekatan hal-hal sebelumnya gitu kan. Kita lebih mengingat main bolanya Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan gitu. Dengan Pramono Anung mungkin tidak, hampir pasti tidak pernah terlihat. Yang fotonya terlihat bersama Rano Karno dan Anies Baswedan itu juga baru terjadi kemarin. Jadi butuh waktu ya buat PDI Perjuangan, Pramono Anung, dan Rano Karno untuk juga bisa berhasil mendapatkan baik, suara dari Anies Baswedan. Apalagi tadi saya lihat ada Pak Ahok juga yang foto-foto bersama itu. Persis, jadi butuh waktu persis, kira-kira. Persis, butuh waktu untuk PDI Perjuangan. Kita langsung ke Bang Putra Nababan, bagaimana upaya dari PDI, dari Pramono dan juga Rano untuk merebut suara Anies yang ada di Jakarta. Mas ya, Putra. Satu hal yang bisa saya sampaikan, Mas Pram ini kan bukan politisi kemarin ya. Mas Pram ini udah pernah menang di Dapil 4 kali dan jadi sekretaris kabinet selama 2 periode. Pernah mimpin DPR juga, menjadi pimpinan DPR. Jadi artinya Mas Pram sangat ngerti sekali bahwa memang beliau saat ini tidak mempersiapkan diri untuk jadi calon gubernur, tapi siap atas keputusan yang disampaikan Ibu Mega. Terkait dengan pendukung Mas Anies, saya rasa pendukung siapapun, saya rasa ini kan bukan sistem noken ya, yang artinya bukan seperti yang di beberapa daerah menggunakan noken, artinya ini cair-cair aja kok. Saya punya dapil di Jakarta Timur dengan DPT terbesar di DKI Jakarta, dan yang saya lihat di lapangan pileg pilpres tidak linier dengan pilgub dengan pilkada gitu loh. Jadi tapi yang pasti bahwa tadi pagi sebelum ke KPUD Mas Pram telepon Mas Anies dan ngobrol di telepon dengan Mas Anies, artinya hal seperti itu kan bukan capture moment tapi artinya silaturahmi, saling menguatkan, saling berkonsultasi. Mas Pram dikenal sebagai seorang jembatan dari konflik yang terjadi di antara, mungkin di antara partai politik, di antara tokoh. Mas Pram konsisten selalu menjadi jembatan dari perdamaian itu. Mas Pram sebelum pergi ke KPUD, telepon Mas Anies, ngobrol di telepon dengan Mas Anies. Apa isi pembicaraannya mungkin ditanya Mas Pram sama Pak Anies saja. Tapi itu membuktikan bahwa kita punya calon gubernur
Mas Pramono yang bisa komunikasi dengan siapapun. Hmm. Saya rasa Mas Edi juga punya pengalaman berkomunikasi baik dengan Mas Pram dan bagaimana kiprah dari Mas Pram. Dan jangan lupa juga Pak Rano itu adalah tokoh yang sangat bisa diterima di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, bahkan Jakarta Barat dan Utara bisa sangat diterima dan juga sangat peduli terhadap kebudayaan, bukan hanya kebudayaan Betawi, tapi Pak Rano satu komisi dengan saya di Komisi 10, Komisi Pendidikan, banyak bicara tentang pendidikan dan kepeduliannya. Jadi Pak Rano itu kalau menurut saya dengan gaya bicaranya, yang by the way Pak Rano itu gaya bicaranya tidak dibuat-buat, yang ada di film itu sama dengan di komisi, kalau ngobrol berdua juga sama, celtak-celtuk dengan gaya khas Betawinya, ya mirip kayak gitu kalau ngobrol. Jadi memang menurut saya bisa diterima, nggak usah dibatasi apakah dia pendukung PDI atau tidak PDI, dulu dia nyoblos partai apa. Menurut saya Pak Rano bisa menembus itu semua. Okay. Jadi dengan ketulusan Pak Rano dan juga kepiawaian dari Pak Pramono, saya rasa tadi disampaikan meskipun kami hanya satu partai gitu ya, tapi kami yakin kok kami bisa membawa kemenangan di Jakarta. Oke, saya ingin sekarang terakhir ke Mas Edi. Mas Edi, kita tahu bahwa Ridwan Kamil ini identik sekali dengan Jawa Barat. Namanya aja dulu disebut sebagai Kang Emil. Lantas bagaimana untuk mengkonekkan, merelatekan Ridwan Kamil yang terasa Jawa Barat, image-nya sebagai tokoh nasional dari Jawa Barat, dengan warga Jakarta? Ya, kembali lagi saya mungkin perlu sampaikan bahwa Jakarta ini merupakan melting pot, tempat berkumpulnya seluruh anak bangsa. Dari berbagai daerah, wilayah di Indonesia berkumpulnya di Jakarta. Sehingga Jakarta ini sudah menjadi sebuah tempat di mana ya seluruh warga itu berkumpul dan tidak ada lagi pembedaan antara warga asli Jakarta dan di luar Jakarta. Ya, sebagaimana halnya juga kita ketahui bahwa warga yang bekerja di Jakarta sesungguhnya adalah warga yang tinggal di sekitaran Jakarta yang notabene adalah Jawa Barat, banyak di Depok, Bekasi di antaranya, dan mungkin juga di sebagian di Banten. Tetapi disitulah memang terlihat bahwa sebagian warga penghuni yang ada di yang sehari-hari bekerja di Jakarta ya tinggalnya itu di luar Jakarta. Dan itu mereka masih memegang KTP Jakarta gitu. Nah, kedua, kita juga lihat bahwa saya mungkin tidak bisa mengatakan bahwa karena dia Bang Ridwan Kamil itu adalah orang Jawa Barat, kesuksesannya di Jawa Barat tidak bisa direplikasi di Jakarta. Tidak demikian juga, ya. Buktinya Bang Rano Karno ya meskipun putra daerah asli Jakarta tapi justru berhasil waktu jadi gubernur di Banten gitu. Nah, dan di lain pihak ada juga gubernur asli Jakarta yang kemudian kalah oleh Pak Jokowi waktu itu, yang bukan orang Jakarta. Nah, jadi saya pikir tidak bisa dikotomi itu ya, kemudian kita aplikasikan secara mutlak di dalam kontestasi pilkada ini. Baik. Saya hanya mengatakan bahwa dengan modal dasar partai-partai pengusung Anies seperti PKB, Nasdem, PKS yang sekarang ada di Koalisi Indonesia Maju, ya ini modal dasar kita kuat untuk bisa memperjuangkan dan memenangkan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono di Jakarta nanti. Terima kasih banyak Mas Edi Suparno, Bang Putra Nababan, juga Bang Henry Satrio sudah bergabung di Kabar Petang.